minta bumbunya satu lagi kan? Makasih. Kamu mau makan apa? Biar dipesenin. Udah kenyang? Yakin? Oh yaudah. Cus. Makasih mas. Udah kenyang. Ini bumbu originalnya. Dapet guys. Thank you. Ini tumben nih kerangnya gede-gede, biasanya kecil. Ini di daerah Jakarta, tepatnya di daerah Fatmawati. Nyai, tanggapan tentang Saiful Jamil. Buat gua, dia sudah dihukum atas kesalahannya. Masalah dibilang dia pedofil atau tidak, kalian juga harus tahu korbannya siapa. Korbannya anak di bawah umur atau bukan? Korbannya suka sesama jenis atau bukan? Jadi harus dicermati banget. Beda orang, beda pemikiran. Kalau ada yang pro, pasti ada yang kontra. Kalau gue sih cuma bisa bilang, manusia berhak dikasih kesempatan kedua kok. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh menghakimi manusia. Kalau orang menghakimi manusia itu adalah Allah yang menciptakan kita. Jangan bilang, lo belum kena aja anak lo digituin, ya beda cerita lah itu. Ya. Jangan disambung-sambungin ke situ. Nama tempatnya Seafood 45. Oke. Ini ada kepiting. Panas cai. Indonesia sering kasih kesempatan kedua mana jerah kalau gitu. Ya kalau dia nggak jerah-jerah, ya berarti emang otaknya dablek. So simple. Mungkin cara penjemputannya Saiful Jamil kali yang salah sampai bikin kalian emosi. Aja hidup masing-masing, ngapain urus hidupan orang. Kalian emang Tuhan bisa ngelihat kehidupan orang di masa depan.
Boleh minta foto? Boleh, Pak. Lagi nonton live. Boleh.
nama Il, makasih ya. Kok tahu? Kok lu terkenal, Il? Iya, kan itu famous banget. Parah. Bang Mail loh. Tadi aja pilot healing. Hati-hati Kamayon. Ya, Kamayon, Kamayon. Kan itu dubles dong. Udah ubi-ubian lah tambah sih. Oh iya. Ada masalah itu tidak boleh dipikirin, tapi dihadapin. Ya, hidup jangan lebay. Jangan sok-sokan. Dimakannya setiap hari, tapi kalau dimakannya 3 bulan sekali nggak ada kolesterol. Ini nama seafoodnya seafood 45 ya kan, Po? Ya. Tapi aku gak pernah dikasih diskon, padahal aku promosiin terus ya. Karena dia enak. Apa? Takutnya apa? Oh, dia edor. Gak usah. Ini namanya bantu UMKM Maju Indonesiaku. Jadi, gue mau makan sebakul juga gak akan bikin gue gemuk, karena ada Nikita Slim, itu the real slim yang paling nyata yang bisa nurunin berat badan, bisa nambah imunitas juga ternyata kalau minum Nikita Slim, karena ingredientsnya ternyata ada yang buat menambah imunitas. Media yang buat makan aja ngos-ngosan, gak usah pada ribut ya, malu. Santai aja, hidup santai. Ini kayak gue santai. Itu dari mana? Intan? Kok ini nggak dipakein loh? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Cipi goreng tepung, tadi pesenannya bapak. Oh, kasih ke bapak tuh? Oh, gitu, lobster ya. Aduh, pacar gue WhatsApp lagi-lagi apa? Gue lagi live Instagram. Yang mana? Kok pacar gue? Ya, bapak lah. Oh, satu lagi dong. Ambilin handphone satu, Mak. Di mana? Ambilin dong, biar bapak tahu. Di lantas ya, iya. Nggak makan ikan? Pernah, udah. Seafood begini tuh ikan. Lu suka bikin ini deh, bercampur-campur. Mau tiba-tiba gitu. Bintahan lu aja laku, makan kosong aja. Iya, bungkus lah. Sayang. Mas. Kalau dibungkus dong. Kalau sambal ini banyak ya. Terima kasih.
dagingnya banyak banget kalau di sini mah. Ini juga deh. Nah, saya nggak habis, minta bumbunya ya, nanti lo bawa aja. Ya. Anjing. Kena itu, ih, kena. Lompat mah. Ya kena heal. Gue telepon pacar dulu ya. Goyang-goyang, dicocol, digoyang, masuk ke mulut.